Halo Mitra Olahraga TV, kembali lagi dengan gua Rama. Kali ini gua mau ngasih tahu untuk lu semua nih. Ini kan Stadion Utama Gelora Bung Karno yang terbaru untuk venue Asian Games 2018. Ini di belakang gua ada bangku, salah satu bangku yang terbaru. Dulu kan warnanya ada pakai kayu nih, warnanya hijau, kuning, merah. Untuk lebih jelasnya yuk ikut gua ke dalam. Waduh, ini kursinya baru nih, enak banget. Ini asal tahu semua, ini udah kursinya udah standar Eropa, stadion-stadion di Eropa. Sekarang ini udah dilipat, kalau lu jingkrak-jingkrak juga lu bakal kontak ke belakang. Pokoknya jangan ngerusak dah barang negara ini, udah bagus ya, jangan dirusak ya. Ini ada warna merah, warna putih segala, ini melambangkan bendera negara Indonesia. Pokoknya cakep lah, tinggal dilap dikit nih, banyak debu. Kali ini gue mau ngasih tahu perkembangan terbaru di Stadion Gelora Bung Karno ini, yaitu fitur terbaru untuk teman-teman kita penyandang difabel. Salah satunya adalah landasan ini nih, landasan nih yang agak landai untuk memudahkan mereka untuk masuk ke dalam tribun. Wih, mantep nih. Sobat ANTV, kursinya sama aja kayak kursi yang kayak yang biasanya yang untuk supporter-supporter biasanya yang ada di Gelora Bung Karno ini. Wah, ada tandanya nih. Makanya ini diperuntukkan untuk penyandang disabilitas atau enggak supporter-supporter yang disabilitas. Biarinlah mereka berekspresi di sini. Mau tahu kelanjutannya tentang The New GBK ini, saksikan terus channel ANTV Sport. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.